Makanya berarti kalau gitu gini, orang cari lumbung-lumbung Golkar Golkar aja Gerindra orang itu kebun udah gitu kayak rumusin gitu kan ngobrol lah kemarin pas dia dapur kemarin katanya waktu kemarin cuma itu dia cinta kan potensi kita mau kuncinya di papas yang ada menang gitu apa namanya Golkar sih ini ada sih untuk kami kemarin kan semua ada ini aku mau jadi mau ini mereka kan udah semua orang tua ini kurang dia mencari itunya bu lumbung dia di mana kan kurang ajar banget hari ini mantan mau ke survei pak waktu kan mau survei ada udah ini kan ya orang misalnya tak aduh. Mohon perhatian acara gan kami mulai. Almarhum Cipun Orang. Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten memasuki tempat acara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Banten Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI, yang kami hormati Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2019-2024, yang kami hormati Bupati Wali Kota Seprovinsi Banten, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pelantikan Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak periode 2019-2024 Provinsi Banten dimulai, diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Kita bersama, Indonesia besar. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36/ 7787 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati Lebak nomor 132.36/ 7787 tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Lebak. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.36/ 7786 tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengesahkan pengangkatan saudara Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM sebagai Bupati Lebak masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Bupati Lebak 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September tahun 2018. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo cap ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri
nomor 132.36/7787 tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Lebak, Provinsi Banten. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengesahkan pengangkatan Saudara Haji Ade Sumardi SE sebagai Wakil Bupati Lebak masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Wakil Bupati Lebak 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September tahun 2018, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo cap ditandatangani. Persiapan pelantikan. Rohaniawan disilakan mengambil tempat. Pengucapan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudari-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga, penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai bupati dan wakil bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat.
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan fakta integritas oleh Bupati Lebak. Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM. Wakil Bupati Lebak, Bapak Haji Ade Sumardi SE. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini Selasa tanggal 15 Januari 2019 saya Gubernur Banten atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudari Haji Iti Oktavia Jayabaya SEMM sebagai Bupati Lebak berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.367786 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten. Saudara Haji Ade Sumardi SE sebagai Wakil Bupati Lebak berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.367786 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Lebak Provinsi Banten.
Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, berikut marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI. Dengan hormat kami persilakan. Tidak ada sambutan. Ini yang kedua kali. Saya ucapkan selamat bekerja. Tingkatkan yang sudah ada. Perbaiki, sempurnakan. Lanjutkan program periode sebelumnya. Semoga Allah SWT melindungi Ibu Bupati, Wakil Bupati, dan masyarakat Banten. Amin. Sekian demikian. Terima kasih. Mari kita membaca surat Al-Fatihah agar diberikan keselamatan khususnya bagi masyarakat Tebak dan bagi masyarakat Banten. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mahar Pratama Bahara MPD. Mohon izin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, walaka syukru, kama yambagi li jalali wajhikal karim, wa azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Rabbika rabbil iddati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lebak masa jabatan 2019-2024 telah selesai. Selanjutnya penyampaian ucapan selamat kepada Bupati Lebak didampingi oleh suami, Wakil Bupati Lebak didampingi istri. Penyampaian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, dan diikuti oleh tamu undangan lainnya. Thank you.